Ngeten tuh. Mantap. Ngeten. Salam Kicau. Kembali bersama kami di STV Channel. Pada video kali ini kami akan sharing atau membahas tentang penyebab dan solusi babat nebo atau ngepel di gantangan. Ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi memberi sedikit informasi yang kami ketahui. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu sangat membantu kami untuk terus berkarya atau memberikan tips-tips yang lain. Masalah yang timbul saat di gantangan sebenarnya banyak. Ini kita atau kami akan bahas penyebab dan solusi lovebird nebo dengan sedikit pengalaman kami serta mencari tambahan agar lebih lengkap informasinya. Kami membaca dan belajar dari Om Ferry Yong Banjarnegara. Kami juga sudah izin untuk menyampaikan tambahan atau ilmu-ilmu beliau di sini. Langsung pada inti pembahasan kali ini, untuk kemungkinan pertama penyebab lovebird nebo yaitu lovebird kurang stamina atau habis tenaga. Ini mungkin karena memang kondisi lovebird kurang fit, atau bisa karena lovebird sering dilombakan jadi stamina bisa habis. Bisa kita lihat dari kotorannya, apabila ancar berarti benar lovebird kurang stamina. Solusinya pakan millet putih saja. Untuk EF di stop, EF kangkung maupun jagung, ganti dengan tebu untuk menambah stamina lovebird. Jadi tebu yang anu bisa diselipkan di bagian sini. Kemungkinan kedua, lovebird masih terlalu muda untuk dilombakan. Jadi saat di kandang cuma nebok saja, tidak mau kerja. Solusinya tunggu 1-2 bulan lagi dengan perawatan yang benar, baru kita latih kembali di gantangan. Kalau tidak sabar, tinggal beli ya yang sudah mapan atau yang sudah prestasi. Itu kan lebih gampang dan lebih instan. Kemungkinan ketiga, saat sebelum digantang lovebird sudah gacor, bunyi ngekek terus. Alhasil saat digantang sudah habis stamina, jadi cuma nebok saja. Solusinya usahakan lovebird jangan terlalu sering bunyi. Bisa dengan cara di kerodong double, bisa kita tunggu agar lovebird tidak mau bunyi, atau meminimalisir agar lovebird tidak terlalu sering bunyi lah. Apabila Anda pakai untulan atau pasangan, bisa kita jadikan satu atau ditempel untuk settingan lovebird yang seperti ini. Nah, jadi bisa disajukan satu agar lovebird tidak terlalu sering ngekek panjang-panjang. Dan kemungkinan keempat yaitu lovebird lapar atau haus saat di atas gantangan, jadi malah nebo mencari makanan. Solusinya bisa Anda suapi secukupnya saat sebelum gantang. Bisa pakai EF maupun millet saja, sesuai dengan kemauan maupun settingan lapangan lovebird Anda. Dan Anda kira-kira sampai titik mana lovebird Anda kenyang atau yang pas untuk siap dilombakan. Yang kelima, mungkin lovebird tidak nyaman dengan pangkringannya, jadi lovebird hanya nebok bahkan ngering. Solusinya ya pemilih harus jeli dan telaten mencari pangkringan yang pas untuk lovebird gacuan Anda. Ada jenis pangkringan, beberapa jenis pangkringan atau kayu asem atau amplas yang seperti ini ya,
atau plastik, plastik seperti ini, plastik kayu ataupun bentuk oval atau yang lurus, itu banyak jenis-jenis pangkringannya, serta pemasangan bisa berbeda antara atas dan bawah. Jadi bisa dua jenis, contohnya ini di bawah dan ini di atas, atau bentuknya pun bisa silang atau silang seperti ini, bisa atau sejajar seperti ini, kita pasang di sangkar lomba, atau sejajar segini atas bawah juga bisa. Jadi Anda harus mencari pangkringan yang pas atau yang cocok untuk lobet Anda. Bahkan ada lobet yang mau ngenagen pakai pangkringan yang kecil ya, mungkin seberapa ya, setengah dari ini mungkin, itu ada. Jadi memang settingan pangkringan itu juga signifikan banget untuk lomba. Jadi Anda harus mencari settingan pangkringan juga untuk lobet, agar lobet Anda itu nyaman saat ngekek dan mau nagen. Itu juga Anda harus telaten atau amati, yang paling sering nangkring di lobet itu pangkringan yang dia sukai. Jadi kalau sering nangkring di situ, berarti kan dia suka dengan pangkringan tersebut, atau bisa juga kita tandai dengan banyaknya kotoran pangkringan di situ. Yang contohnya ya ini berarti itu kan ada, ini ada kotoran, berarti dia lebih suka pakai pangkringan yang ini dibanding yang ini. Contoh bawahnya pun kan juga beda, yang itu sama yang ini kan lebih sering di sini, jadi dia lebih suka pakai pangkringan yang ini. Ini sebagai contoh saja. Kemungkinan keenam, cuaca gantangan panas sehingga lobet jadi nebok karena kepanasan. Solusinya bisa kita semprot embun si lobet atau kerudungnya saja untuk mengurangi hawa panas. Dan kemungkinan ketujuh, kondisi birahi lobet tidak pas, bisa kurang birahi atau over birahi. Solusinya bisa Anda kira-kira sendiri mana yang tepat untuk lobet Anda atau settingan lobet Anda. Kemungkinan ke-8, lobet Anda kepo atau demam panggung atau belum siap mental, jadi solusinya perlu latihan dan jangan takut becek. Pastikan dulu lobet Anda benar-benar berbakat. Dan solusi lobet kepo atau nih yang lainnya sudah kami bahas di video sebelumnya, bisa dicek karena kami membuat dua video, bisa dicek di video kami yang sebelumnya, ada dua pembahas tentang lobet kepo atau cara melatih mental lobet. Dan kemungkinan ke-9, lobet tidak punya mental factor, jadi untuk ini Anda harus mempunyai skill agar lobet mau nampil di gantangan. Jadi mungkin bisa Anda setting apa ya, jebol birahi atau konslet, mungkin Anda bisa. Untuk settingan yang ini mungkin bisa dicek lah di Google atau di YouTube atau di beberapa video kami sebagai referensi saja. Dan kemungkinan selanjutnya yaitu karena lobet Anda tidak factor atau lobet Anda factor dan lawan sampingnya tidak respon. Jadi lobet Anda factor, samping lobet Anda tidak kerja atau malah cuma ngedidis atau cuma diam saja, karena lobet Anda tidak suka dengan lawan jenis atau sampingnya. Jadi yang pertama lobet Anda factor dan lawannya tidak respon, yang kedua karena lobet Anda tidak suka dengan lawan sampingnya karena lobet lawan atau sampingnya nakal nebok, jadi lobet Anda ikut-ikutan. Dan untuk ini solusinya berdoa saja kepada Tuhan, semoga Anda mendapatkan lawan yang cocok dengan lobet Anda. Jadi ini yang dinamakan hoki. Kadang-kadang kita tidak hoki, lobet kita factor,
ternyata sampingnya semua tidak ada yang fighter, itu namanya tidak hoki. Jadi lebih ada tidak mau jalan. Namun penanganan lobet nebok secara umum ya, secara umum kebanyakan juga kita bisa pakai dengan cara memberikan ranjau di dasar sangkar, memberikan karpet yang sudah diisolasi. Nanti bisa mungkin kita kasih gambar, berikan dikasih bola-bola kecil, jadi bisa ada bola pingpong atau bola yang kecil-kecil, bisa ditaruh di bawah sangkar atau bisa juga diberi es di dasar sangkar. Jadi es batu yang kecil-kecil bisa ditaruh di dasar sangkar. Dan mungkin masih banyak penyebab dan solusi lobet nebok, tapi itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa Anda tambahkan di kolom komentar apabila Anda berkenan. Pada prinsipnya Anda harus mencoba sendiri, dengan mencoba Anda akan tahu dengan sendirinya cara mengatasinya. Jangan malas memahami karakter lobet, karena ya 1000 lobet punya 1000 karakter, atau artinya setiap lobet itu mempunyai karakter atau kemauan itu tersendiri-sendiri, tidak bisa kita samakan lobet satu dengan lobet yang lain. Ada perawatan boleh sama, perawatan harian boleh sama, namun settingan lapangan, settingan saat lomba itu pasti berbeda-beda. Dan itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga lobet Anda selalu di jalur juara dan selalu prestasi, moncar terus. Terima kasih, thanks for watching, dan salam hijau.